Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wasna Bonsai. Di video kali ini kita coba review pohon perut, teman-teman. Ini saya sedang memotong yang udah tumbuh liar, teman-teman, atau udah tumbuh dan waktunya saya rapikan, ya, teman-teman. Dan saya punya banyak pohon perut yang besar-besar dan sudah sebagian sudah saya rapikan, ya, teman-teman, karena nggak terurus. Ini udah lama, teman-teman, udah waktunya saya cukur, tapi ya maklum karena kesibukan jadi ya nggak sempet, ya, teman-teman. Baru kali ini saya coba untuk mengukurnya untuk merapikannya. Ini hasil dari mendongkel, teman-teman. Di waktu awal-awal saya buat konsep, dan ini lumayan, teman-teman. Lumayan bisa dilihat, teman-teman. Teman-teman, ada banyak suara baby kucing, ya, teman-teman, karena saya di sini tuh banyak kucing, teman-teman. Kucing liar yang saya pelihara itu kucing-kucing yang dibuang sama orang, saya pelihara, kasihan, teman-teman. Jadi di tempat saya itu tempat pembuangan kucing, teman-teman. Jadi itu yang buang enggak kasihan, tuh masih kecil udah dibuang, jadi ya itu harus dikasih susu, teman-teman. Jadi banyak suara kucing-kucing kecil, teman-teman. Kita pruning, ya, teman-teman. Bila teman-teman punya saran, silakan komen di bawah kolom komentar, teman-teman, gimana bagusnya. Karena saya masih belajar membonsai, ya, teman-teman, jadi masih perlu belajar banyak. Dan udah banyak yang saya cukur, teman-teman, yang udah ada, dan ada yang udah saya pruning, teman-teman, dan tumbuh daun-daun baru yang baru habis saya cukur.
pohonnya teman-teman. Ini hasil dongker, hasil dongker dan plastik.